Hari yang melelahkan. Menjalani hidup tanpa gairah sama sekali. Setidaknya itulah yang kurasakan hari ini. Bahkan tak hanya hari ini, tapi setiap hari. Yang lebih menjengkelkan lagi, aku harus pulang saat senja. Dan itulah yang paling aku benci. Ya, aku benci senja. Senja selalu mengingatkanku akan kelamnya masa laluku. Tepatnya 10 tahun yang lalu, saat aku berusia 7 tahun. Senja itu aku pergi bersama keluargaku ke puncak. Kami sangat menikmati pemandangan. Sepanjang jalan, kami ngobrol, bersenda gurau, dan semua terasa begitu menyenangkan. Hingga membuat ayahku tak fokus pada jalan dan hilang kendali. Mobil yang kami naikin pun menabrak sebuah pohon di tepi jalan. Tanpa berpikir kedua orang tuaku, aku meloncat keluar dari mobil. Karena saat itu aku berpikir bahwa mobil ini akan meledak seperti di film-film. Dan ternyata benar. Selang beberapa menit, mobilku meledak. Semua terlihat gelap, sangat gelap. Yang terlihat hanyalah warna hitam. Saat aku terbangun, aku sudah berada di sebuah tempat. Semua serba putih. Ya, sangat putih. Aku benci ini. Bahkan aku tak mampu bergerak. Walaupun cuma selangkah saja untuk memeluk ayah dan ibu yang telah tertutup kain putih. Aku ingin memeluk mereka. Untuk yang terakhir kalinya. Mengucapkan selamat jalan dan penyesalan. Karena aku tak mampu menyelamatkan mereka. Aku benci. Mengapa aku tidak pergi saja bersama mereka ke tempat yang lebih tenang, supaya aku tak lagi menjalani hidup yang membosankan ini dan harus bertemu dengan semua senja yang begitu jahat, karena telah menelan semua harapanku saat itu juga. Lamunanku terpecah oleh suara itu. Ya, suaranya begitu lantang namun tenang. Dan aku mengenal suara itu. Suara itu adalah miliknya. Semenjak pindah ke Bandung 10 tahun yang lalu, lelaki ini selalu saja mengikutiku. Kemanapun itu, bahkan sore ini dia kembali mengusik ketenanganku. Seperti biasanya. Apain lu di sini? Flashback ya masa lalu. Katanya sembari menyentuh dahinya. Aku hanya diam serbu bahasa. Percuma saja menanggapi omongan yang tak sepertinya. Tak akan ada habisnya. Ditanya malah diam. Gak bisa dengar apa? Apa suruhku kurang keras? Tanyanya lagi dengan bahasan yang super santai. Lu diem bisa gak? Bawel banget sih jadi cowok. Jawabku kesal. Gitu aja marah. Cepet tua nanti. Jawabnya lagi. Lalu dia mengikutiku duduk di bangku silver Taman Kota Bandung ini. Aku sengaja menghabiskan waktu senjaku di sini, melihat sang malam
melahapnya dengan terang siang. Selalu bersama dia. Nama yang begitu kubenci. Senja. Lo ngapain sih? Selalu ngelamun di sini. Kenangis lagi. Kayak orang gila tahu. Katanya penuh empati. Aku tak begitu menggubrisnya. Masih menatap mentari yang hampir tenggelam, menyisakan semburat rajingganya. Jingga, lu diem aja tuh dari tadi. Bentaknya tiba-tiba. Aku terkejut. Senja, senja. Lu ngikutin gua aja sih. Bengong, mikirin apa sih lu? Tanyanya penasaran. Aku diam sejenak. Hidup itu gak adil ya, Jan. Kataku sebari menatap cakrawala yang seolah-olah tengah menertawai nasibku. Hus, ngomong apa sih lu? Ingat Jingga, di luar sana tuh masih banyak yang nasibnya jauh lebih buruk dari lu. Jadi jangan banyak ngeluh dong. Katanya yang jauh lebih bijak dari biasanya. Aku menatap bola matanya yang sendu, menyeratkan ketulusan dalam hati. Lalu aku beranjak dari bangku itu, meninggalkan senja sendirian, berjalan tanpa menghiraukan jalanan. Entah mengapa hari ini aku begitu lelah. Jingga! Teriak senja dari belakang, membuyarkan lamunanku. Awas! Teriaknya lagi. Aku melihat ke depan dan teriakku histeris. Kepalaku terbentur pada pembatas jalan. Aku terpejam dan senja. Di mana dia? Aku berusaha membuka mataku, menahan nyeri yang sangat di kepala. Senja, kemampu dalam hati. Saat melihatnya terkapar di jalanan, aku dengan tertatih berusaha mendekatinya yang tengah dikerumuni banyak orang. Lalu kupanggu kepalanya dan senja, senja, kataku yang menatapnya khawatir. Ku baik-baik aja kok. Oh, lu tenang aja, katanya tertawa sembari menahan rasa sakit. Oh my god, dia begitu tegar. Dalam keadaan sekarat saja, dia mampu tertawa. Dia menatapku dalam dan berkata, "Jingga, Tuhan itu yang paling adil sama kita." Lu harus bangkit, Jingga. Katanya sebelum matanya terpejam untuk selama-lamanya. Aku termenung, terisak dalam diamku. Lagi dan lagi, aku kehilangan orang yang sangat kusayang. Jika dulu aku sangat membenci senja, kini aku sangat menyayangi senja.